Selamat siang pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV. Anda kembali menyaksikan Poskota terkini bersama saya Nitis Hawaroh. Resmi ditahan setelah terbukti bikin mantan lumpuh akibat kecelakaan, Gaga Muhammad jalani sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini. Selebgram Gaga Muhammad resmi ditahan Polda Metro Jaya atas dugaan kasus pelanggaran lalu lintas. Gaga ditahan atas tuduhan telah lalai dalam berkendara hingga mengakibatkan sang kekasih lumpuh pasca kecelakaan. Selebgram Laura Ana secara diam-diam telah melaporkan Gaga Muhammad ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut lantas dianggap memenuhi syarat unsur perkara karena memiliki bukti yang cukup. Laura melaporkan Gaga lantaran dinilai tak bertanggung jawab usai membuat dirinya lumpuh. Diketahui berkas perkara tersebut telah dilimpahkan ke Kejaksaan pada tanggal 21 Oktober 2021 dan didaftarkan pada Senin 1 November lalu. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur Alex Adam Faisal mengatakan perkara tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Persidangan itu dihadiri oleh Laura dan sang ibunda sebagai saksi. Sementara hari ini Gaga Muhammad akan jalani sidang pemeriksaan saksi. Diketahui, Laura Ana mengalami kecelakaan mobil pada Desember tahun 2019 lalu. Mobil tersebut dikemukakan oleh Gaga Muhammad, kekasihnya saat itu. Keduanya dalam keadaan mabuk. Diduga Gaga mengemudikan mobil dan menabrak truk hingga mengakibatkan kecelakaan parah. Sedangkan Gaga masih mampu beraktivitas dengan normal. Gaga juga menggunakan kartu kredit Laura untuk berkencan dengan selingkuhannya. Demikian Poskota terkini, saya Nitis Hawaroh mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.